Wantri yang hari ini mereka telah bersepakat bersama dengan keluarga besar melangsungkan ikatan pertunangan sebagai langkah untuk mereka memasuki jenjang pernikahan, mempersiapkan diri sebagai keluarga Kristen yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, hamba meneguhkannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka resmi sebagai calon dalam pernikahan, yaitu pertunangan hari ini. Bahkan para bibi-bibi masa ditemukanlah seorang wanita yang sesuai dengan apa yang menjadi doa dan harapan Abraham itu sendiri. Maka ditemukannya lah Rika, sehingga diberikan Rika itu menjadi istri dari Ishak. Dan kemudian juga dalam keluarga, khususnya keluarga daripada anak kami itu yang terima. Jadi kami tidak tahu ya. Memang acara dalam pembacaan firman Tuhan tadi itu tentang pertunangan. Bahkan kita berbincang-bincang dari luar juga tentang pertunangan. Tetapi di dalam pertunangan itu bagaimana bentuk, bagaimana cara asal-usulnya tadi. Kami sudah jelas dari anak kami Stefanus tadi ya. Perpacaran sungguh jauh, cukup lama, 8 tahun. Jadi tiba-tiba pada malam hari ini datang dengan sekian rombongan. Itulah yang kami tanya. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Kami memang datang dari Raja, Pak. Karena acara pada malam hari ini adalah keponakan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadir kata lima batu ramin tak saruga masih ingatkan kepada yang saya hormati Kepala Dusun Uwak Muit, Kepala Desa Uwak Muit, Kepala Dusun Teria Baru, para RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Sirat, Pak Haraga, tokoh pemuda, serta masyarakat Dusun Uwak Muit khususnya yang hadir pada saat malam hari ini untuk menyaksikan pertunangan antara Ulan Tri dan Agar. Baik, saya mengundang kita semua untuk berdiri dan juga secara khusus pasang. Ini terbuat dari emas murni. Sebelum dia jadi emas seperti cincin yang polos yang baik ini, dia ditemukan di dalam lumpur.
Kemudian setelah itu dibentuklah, dilebur, dibakar, ditempa sehingga menjadi satu cincin yang sangat manis sekali. Nah, inilah yang akan mengikat perjanjian itu mereka berdua resmi sebagai pasangan dalam pertunangan yang mempersiapkan diri pada waktu pernikahan. Maka mereka berdua akan memasangkannya. Jadi kalau sudah dipasang, kalau sudah ada lihat perempuan lain akan berpura ada kepala dunia supaya mungkin yang melihat menjauh atau lak-lak dunia. Laki juga begitu ya, banyak dirinya, kalau ada laki-laki banyak agak. Baik, yang pertama saya mempersilahkan saudara Stefanus Trianto untuk memasangkan pada jari kiri atau jari manis dari saudara Wandi. Silahkan. Silahkan yang menunjuk jari kiri jari manis. Namanya tuh bisa dilihat kelihatan lukis depan tuh. Dua tamak kan? Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian yang kedua, saudari Watri akan memasangkan pada jari manis saudara Stefanus Trianto. Bisa mengambil Bapak Ibu sekalian sebagai saksi telah disetujui dan dilangsungkan pertunangan secara sah diakui oleh keluarga, dan sekarang kita menyebutkannya di dalam nama Bapak Anak dan Bapak Ibu. Kenapa ya?